Saudara, kawasan wisata pantai di Kabupaten Gunung Kidul mengalami penurunan cukup signifikan. Pantai Drini di Kalurahan Banjarjo, Kapanewon, Tanjung Sari, Kabupaten Gunung Kidul pada hari-hari biasa dipadati wisatawan. Memasuki awal bulan Ramadan ini, hanya beberapa pengunjung yang nampak. Sepinya pengunjung di kawasan pantai merupakan hal biasa. Tidak hanya di Pantai Drini, tetapi hampir di seluruh kawasan Pantai Gunung Kidul mengalami penurunan pengunjung. Beberapa pemilik warung di sekitar pantai juga memilih menutup warung untuk menekan biaya operasional. Sepinya pengunjung ini dimanfaatkan beberapa pelaku wisata untuk merenovasi warung dan sarana-prasarana wahana wisata, sehingga ketika mendekati musim libur Lebaran, pelaku wisata di kawasan pantai sudah siap menyambut kunjungan wisata. Kunjungan wisata diprediksi mulai mengalami peningkatan kembali pada 7 hari sebelum Lebaran. Kurang mas, seperti hari-hari biasa nggak puasa. Mulai rame biasanya? Biasanya ya min 3, min 4. Pelaku wisata di kawasan pantai berharap COVID-19 tidak muncul kembali. Hal ini dikarenakan akan berdampak pada berhentinya roda perekonomian di kawasan wisata. Demikian, Aditya Putratama, TVRI Yogyakarta, melaporkan dari Gunung Kidul.